Halo brand, welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gua Irvaldin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gua akan nge-review sensitivitas dari GenFox ya, Ina GenFox 2.0. Let's go. Oke, jadi mungkin kita langsung aja membahas sensitivitas dari GenFox ini. Barangkali ada yang belum tahu gimana sih sensi GenFox ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya cuma sekedar update aja kode sensi untuk GenFox ini ya. So, kita langsung aja. Nah, di sini gua sudah menggunakan sensi GenFox ini. Nah, ya kita akan bahas dulu ya di kameranya seperti ini. GenFox ini kan main 4 jari ya. So, dia di kameranya ini menengah ya, 75%. Enggak terlalu rendah untuk di kameranya. Oke. Okay. Kemudian di ADS-nya. Nah, di ADS-nya ini dia naik jadi 90%. Jadi menurut gua sensi GenFox ini di kamera sama ADS-nya ini normal aja gitu ya, menengah. Jadi enggak terlalu berat gitu ya. Tapi kita belum ngelihat giroskopnya seperti apa gitu. Nah, di sini di free look-nya 120, 112, 75 ya. Ini kayaknya detail banget nih ya. Setiap bagian ini beda-beda, cuy. Ya. Nah, yang gua suka dari GenFox ini sensinya yaitu adalah sensi rendahnya ya, karena ini sensi rendah tapi gameplaynya itu gua nggak ngerasa kayak sensi rendah, entah kenapa cuman sensi GenFox yang ajaib seperti itu. Gua nggak tahu ya, mungkin di kamera sama ADS-nya bisa berpengaruh kepada kepada giroskopnya, karena kalau kalian lihat ini giroskopnya sangat-sangat rendah. Di TPP Noscope ini 208, kemudian di redot 208, kali 3-nya 126, kali 4-nya ini rendah banget ya. Nah, alasan kedua gua suka sama sensi GenFox ini karena playstyle gua ya. Playstyle gua itu kan suka main DMR gitu ya. Jadi memang gameplay gua tuh enggak terlalu kayak banyak movement yang agresif kayak gitu, enggak ya, tapi gua lebih ke aim-nya sih. Jadi gua punya skill di aim-nya. So, ya sensi ini cocok banget gitu ya bagi gua yang movement-nya itu ya standar aja gitu ya, tapi aim-nya bisa suntik-suntikan, oke. Okay. Nah, untuk di gyro ADS-nya. Nah, di gyro ADS ini ada yang berubah yaitu di TPP Noscope ya. Kemudian di redot-nya naik, di kali 4-nya juga, oh kali 4 turun ya. Yang tadinya 105 menjadi 100 ya, 100 doang. Nah, untuk di gyro ADS malah kali 6-nya ini malah lebih rendahnya di kali 6-nya. Di kali 8-nya juga, oh di kali 8 naik 5%. Jadi ini oke banget sih ya. Nah, itu dia untuk sensitivitasnya. Nah, untuk layout-nya mungkin gua sun aja ya. Maksudnya ntar lah segera gua perbaiki, karena entah kenapa gua kodenya masih bisa tuh ya, kode layout-nya yang 1.9, tapi pas ketika di copy itu bukan layoutnya GenFox, malah layout orang lain gitu ya. Nah, jadi kita langsung ke sensinya dulu aja. Ini dia ya. Oke, ini merupakan kode sensinya ya. Jadi segera yang mau pakai silahkan, ini kan karena VIP jadi ya bisa lama aja gitu ya. Jadi kadaluarsanya enggak satu minggu satu hari, enggak ya, jadi ini bisa berbulan-bulan karena GenFox ini ya. Jadi ini sebenarnya apresiasi juga, karena ya kemarin SEA Games dia membawa piala emas gitu ya. Oke, kita langsung aja preview. Nah, ini sensi terbaik ya, namanya juga sensi terbaik ya. Ini FB ini fans boy ya, bukan Facebook ya. So sensinya no ya seperti ini. Oke, kita langsung use layout, pilih oke. Nah, kita bakal langsung testing tipis nih ya. Oke, kita mulai dari redotnya. Gue ngerasa kayak sensinya ini nggak rendah banget gitu ya, padahal di angkanya itu kan rendah banget ya, tapi di sini gue ngerasa kayak noh. Bahkan di TPP Noscope nih ya, ini kan 200 ya, tapi gue ngerasa kayak bukan 200, ini kayak 300 ya. Ini stabil banget, harusnya 200 itu berat banget ya, tapi entah kenapa di sini malah kayak mantap banget ya, sangat-sangat stabil gitu ya. Gue suka banget ya sensinya GenFox ini gitu ya. Oke, kita ke kali 3-nya.
Nah kalau kali tiganya buat spray M4 agak berat ya, agak berat loh. Jadi harus biasakan aja gitu ya, agak berat. Tapi kalau main DMR ini enak coy ya, kali 6 dia aja sini ya, gampang. Oke. Kemudian di kali 4-nya, nah ini kali 4-nya enggak rekomendasi buat spray M4 tapi buat main DMR M16 ya, karena ciri khas Genfoss itu main M16 kali 4-nya suppressor ya. Tapi kalau main suntik-suntikan ini enak cok. Tuh, gitu ya. Tak, tak, tak ya. Suntik-suntikan, oke. Okay? Ini sekaligus tutorial menjadi ini, tutorial M16 ala Genfoss ya. Rahasianya ada di sensinya, cok. Nah, kali 6-nya ini enggak sih. Rasionya tidak rekomendasi ya, tidak rekomendasi buat spray M4 karena ini rendah banget. Ini enaknya buat main sniper. Sniper bolt action, DMR juga ini kurang rekomendasi. Jadi kalau bisa diajak saja, karena ini udah cukup banget enak ya buat main DMR, enak banget. Oke, okay. Mantap banget ya sensi Genfoss ini cok. Oke, jadi itu untuk sensinya Genfoss. Yang mau kode sensinya tadi udah, mungkin kode layoutnya soon aja ya, ntar gua bakal buatin gitu. Nilai dari gue sensi Genfoss ini 8.5/10 ya, karena ini gue suka banget dan the best, ini sensi rendah paling the best ya, ini dari Genfoss. Oke, jadi kita langsung aja mungkin ke gameplay, let's go. Marked a location. Watch out! Watch out! Marked a location.